gaya yang asin di kuih menawi pinten seroso menikah ya mulai ngawas kurhan itu tiang istri-istri. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang aktif di gerakan pemuda Ansor sejak 1939 dan pernah menjadi komandan divisi Hizbullah Jawa Tengah di bawah pimpinan Kolonel Sudirman pada peristiwa Palagan Ambarawa Oktober sampai Desember 1945 itu menggambarkan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pribadi yang lembut tapi tegas dan berkarakter sebagai pemimpin. Memang tokoh ini sedikit sekali memiliki data sejarah, bahkan fotonya pun masih menjadi bahan diskusi yang panjang. Tetapi, ia melahirkan putra yang memiliki reputasi besar sebagai salah satu perumus Piagam Jakarta dan Menteri Agama Republik Indonesia bernama Wahid.